teman-teman, balik lagi dengan saya di channel Sena Gaming. Jadi di video kali ini seperti biasa kita akan membahas untuk update yang ada di Garena Free Fire. Namun sebelum itu bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Sena Gaming. Oke teman-teman, mari kita ke inti videonya. Nah teman-teman, jadi pada hari ini ya, tanggal 19 Januari itu adalah hari puncak pada event Free Fire Golden Dragon teman-teman. Dimana pada hari ini kita bisa mendapatkan diskon 33% selama satu harian penuh ya di semua lag royal. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum mempunyai skin Diamond Royal atau skin Incubator ataupun hero terbaru yaitu hero Alvaro, jadi teman-teman pada hari ini bisa berkesempatan untuk mendapatkan skin-skin tersebut atau hero tersebut dengan harga yang bisa dibilang cukup murah ya, karena kita ada diskon teman-teman. Selain itu juga pada event Golden Dragon itu adalah hari puncak pada hari ini ya teman-teman ya, dimana untuk semua hadiah yang ada pada event Golden Dragon tersebut bisa kita klaim pada hari ini ya. Jadi ada item-item gratis yang bisa kita dapatkan. Selain itu juga pada hari ini kita bisa mendapatkan yang namanya token 2020 teman-teman. Oke, mari kita masuk ke eventnya. Yang pertama ada hadiah dari pre-register, di mana beberapa hari yang lalu kita sudah disuruh untuk melakukan pre-register, dan pada hari ini hanya dengan cukup login saja kita sudah bisa mengklaim untuk avatar dan background yang keren ini ya teman-teman ya. Jadi untuk eventnya itu dari tanggal 19 sampai tanggal 20 ya, jadi hanya satu hari saja kita untuk klaim avatar dan border ini, avatar dan background ini teman-teman. Oke, kita klaim dulu ya. Jadi ini adalah avatar dengan tema khusus event Golden Dragon ini ya. Jadi menyambut hari raya Imlek ya teman-teman ya. Jadi memang agak oriental-oriental gitu ya. Lalu pada hari ini juga kita bisa mengklaim untuk yang namanya token 2020 ini teman-teman. Jadi kita hanya cukup login saja pada hari ini aja ya. Jadi kita sudah bisa untuk mengklaim token ini ya. Jadi token ini akan digunakan nanti di penukaran di event Golden Dragon teman-teman. Jadi hanya pada hari ini saja ya. Jadi kalau hari ini teman-teman nggak login dan nggak klaim token ini, maka besok itu udah nggak bisa lagi diklaim ya teman-teman ya. Oke, kita klaim dulu untuk tokennya. Nah ini dia, jadi lumayan lah ya. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain, nggak perlu kelarin misi. Jadi hanya cukup login saja dan kita sudah bisa untuk mengklaim token ini. Jadi hanya satu saja ya teman-teman ya. Oke, mari kita masuk ke event penukarannya teman-teman. Jadi di sini di event Golden Dragon ini, jadi kita disuruh untuk mengumpulkan yang namanya dua token ya. Ada token Firebase dan token 2020 teman-teman. Jadi hadiah utamanya itu es kepal ya. Jadi ini adalah granat gowal teman-teman. Dengan cara kita mengumpulkan token 2020 dan token Firebase. Dimana token Firebase tersebut itu sudah beberapa waktu yang lalu itu sudah bisa kita kumpulkan ya. Dengan cara kita bermain di in-game dan secara random kita akan mendapatkan token tersebut. Jadi nggak sulit juga untuk dapatkan token Firebase ini ya. Selain itu ada support keren juga, jadi eksklusif untuk event Golden Dragon ini. Lalu ada crate, lalu ada peta harta ya, itu untuk menghabiskan token kita lah ya teman-teman ya. Dan untuk eventnya itu dari tanggal 10 Januari sampai tanggal 22 Januari, jadi masih cukup lama ya, karena ini tanggal 19, jadi masih ada sekitar 3 hari lagi sampai tanggal 22 untuk kita menyelesaikan atau mengklaim semua hadiah yang ada pada event ini teman-teman. Oke, kita klaim dulu untuk item pertama yaitu es kepal ya. Jadi ini es kepal global ya gitu. Oke, nah ini dia, jadi tampilannya merah gitu ya teman-teman ya. Merah bagus sih, ada gambar kepala naga gitu. Dan yang paling utama sih gratis ya. Intinya sih itu ya. Jadi ini gratis, ini bisa kita klaim dengan cara kita mengumpulkan token ya teman-teman ya. Lumayan ya, jadi berwarna merah gitu, keren sih. Ada lambang kepala naga gitu di bagian depan dan di bagian belakangnya teman-teman. Oke, sudah kita klaim. Kita lanjut untuk hadiah yang kedua yaitu papan seluncur ya. Oke, sudah kita klaim juga papan seluncurnya. Ini eksklusif dengan tema Free Fire Golden Dragon ini teman-teman. Lalu ada crate ya, crate M4A1 Cataclysm ya. Oke, namun ini saya sudah punya ya. Nah, jadi pemindai ya. Oke, kita tukar lagi jadi pemindai lagi. Dan sisanya oh masih ada ya. Oh, 3 kali ya. Dan yang terakhir itu peta harta. Jadi kita hanya menghabiskan sisa token kita teman-teman di event ini ya. Oke, sudah tidak bisa lagi dan habis semua untuk tokennya.
Kita lanjut ke event yang berikutnya. Jadi pada hari ini juga teman-teman, untuk event ini sudah hadir ya, yaitu event misi Golden Dragon ya. Jadi di mana kita bisa mendapatkan gun skin Buyah WMP ya, permanen teman-teman. Jadi event ini gampang sekali ya. Jadi kita hanya cukup bermain 2 kali, main 4 kali dan main 6 kali ya, dan untuk semua hadiahnya bisa kita klaim ya. Yang pertama ada UMP Buyah itu 24 jam lalu ada 3 hari dan satu tiket Diamond Royal ya, atau Luck Royal Poacher. Lalu untuk hadiah utamanya yaitu UMP Buyah permanen teman-teman. Jadi kita cukup bermain 6 kali dan kita sudah bisa mengklaim semua hadiah yang ada pada event ini teman-teman. Jadi untuk waktu event ini dari tanggal 19 sampai tanggal 20 dan hanya satu hari saja ya. Jadi kalau kita hari ini nggak kita selesaikan event ini, maka besok kita udah nggak bisa lagi ya untuk melihat event ini. Artinya event ini udah hilang teman-teman. Dan ya kita minimal ya bermain 6 kali di in-game, maka kita sudah bisa menyelesaikan untuk eventnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk semua eventnya, semua misinya itu sudah selesai ya, yaitu bermain 2 kali, bermain 4 kali, dan bermain 6 kali. Misinya gampang sekali ya, jadi nggak susah-susah. Jadi kita hanya cukup main saja di in-game selama sebanyak 6 kali, ya udah untuk misinya kelar semua teman-teman. Dan untuk hadiahnya bisa kita klaim ya. Jadi langsung kita klaim ya, jangan nunggu besok lagi ya. Kalau besok udah hilang ya eventnya ya. Gila, gila. Oke, kita klaim. Yang pertama 24 jam. Oke, kita klaim dulu. Lalu yang kedua 3 hari dan satu tiket Diamond Royal, dan yang kedua yang terakhir adalah skin permanen dari UMP Buyah teman-teman. Gila, lumayan ya. Jadi kita dapat skin senjata gratis, lalu ada es kepal skinnya, lalu ada papan seluncur, dan kemarin nggak salah itu dapat parasut juga ya kita ya. Gila sih, jadi lumayan ya, banyak hadiah-hadiah gratis yang bisa kita dapatkan teman-teman di event Golden Dragon ini. Oke, mari kita masuk ke collection kita. Kita akan melihat untuk tampilan yang pertama papan seluncurnya. Dan ini dia untuk Mythological Ride ya. Jadi berwarna keemasan gitu. Ada lambang naga dan lambang apa ini? Burung ponik ya. Jadi ada burung ponik dan lambang naga gitu teman-teman. Di belakangnya apa ini? Naga ya. Di belakangnya sih naga kayaknya. Di depannya ada gambar naga dan burung ponik. Yang paling keren sih dari animasinya ya. Jadi animasinya ini minimalis gitu ya. Jadi dikit-dikit aja gitu, macam bintik-bintik keemasan gitu ya teman-teman ya. Namun ya keren sih karena ada efek animasinya ya. Lalu ada semacam kerlap-kerlip gitu di gambar papan seluncurnya teman-teman. Jadi bisa dibilang untuk papan seluncur ini keren lah ya. Dan apalagi ini gratis teman-teman. Eksklusif juga bisa kita dapatkan di event Golden Dragon ini. Jadi bagi teman-teman yang belum klaim, segera klaim ya, jangan sampai kelewatan. Lalu ini ada parasutnya. Ini parasut Golden Dragon juga yang bisa kita dapatkan dengan cara kita menyelesaikan di event Golden Dragon ini teman-teman. Jadi eksklusif untuk gambarnya itu ada semacam kepala naga gitu ya. Dan untuk tampilannya juga macam agak warna-warna golden gitu. Lalu kita masuk ke senjata kita, yaitu UMP ya. Nah ini dia UMP Buyah. Jadi lumayan ya, namun ini bukan skin senjata yang legend ya. Jadi ini hanya dia menambah stat saja satu ya. Di sini untuk akurasinya jadi tambah 2 atributnya, dan untuk reload speednya berkurang 1 teman-teman. Jadi karena saya sudah punya yang ini, yang ada 2 tambahan atribut, yaitu reload speed tambah 2, damage tambah 1, dan yang berkurang hanya magazine saja. Jadi saya tetap pakai yang ini ya. Yang untuk Buyah itu ya nggak apa-apa ya, buat koleksi saja teman-teman. Oke, kita lanjut ke es kepal kita ya, yang mana tadi barusan kita klaim ya. Kita lihat dulu es kepalnya. Mana dia? Ini kalau nggak salah Golden Dragon juga ya, kemarin ya. Tapi ini yang lama ya, sebelumnya. Nah ini dia, ini yang terbaru teman-teman. Nah, jadi dia apa namanya? Aurus Dragon Granite ya. Jadi berwarna merah gitu, ada lambang kepala naga gitu ya. Mantep sih ini es kepalnya ya. Es kepal loh. Oke, ini dia untuk tampilannya. Jadi ini gratis ya teman-teman ya, dengan cara kita menyelesaikan event di Golden Dragon. Jadi bagi teman-teman yang belum klaim ya, segera klaim ya.
Oke, jadi di in game untuk papan seluncurnya kayak gini teman-teman. Jadi ada percikan-percikan gitu ya, macam debu sih. Jadi debu-debu emas gitu ya. Namun keren ya, lumayan lah ya, karena ini gratis. Lalu ini parasutnya ya, itu di bawah ada juga yang make ya. Nah itu make ya, gila gratis sih, jadi banyak yang make ya. Jadi berwarna agak kehitaman gitu, ada dengan corak-corak emas gitu ya teman-teman, yang bergambar kepala naga gitu. Lumayan, dan ini gratis ya, jadi nggak ada yang bisa dibilang jelek ya, karena gratis. Oke, kita lanjut ke event yang berikutnya teman-teman, yaitu event Wishing Well, di mana ini untuk hari kedua dan auto kelar ya, karena kita udah kelarin yang misi The Golden Dragon, dan misi ini juga ada yang sudah bisa kita klaim ya, yaitu login kita dapat 20, main 1 game kita dapat 10. Oke. Nah, di sini kita main 3 game kita dapat 10 lagi energi harapan, dan di sini kita main 6 game kita dapat 10 energi harapan. Dan untuk kado kedua bisa kita buka ya, dengan kita mengumpulkan 100 energi harapan. Kita buka ya, kita dapat apa? Oke, ternyata kita dapat battle emote teman-teman, atau emote ya. Sudden, jadi emote ini saya pengen sekali ya, udah lama ya, karena keren sih menurut saya. Dan tinggal 2 hadiah lagi yang akan kita klaim di hari-hari yang berikutnya. Oke, kita lihat untuk emote-nya. Nah, ini dia, gila. Emote lama sih kalau nggak salah ini ya, tapi ya cukup keren sih untuk emote-nya. Iya, cantik sekali. Lumayan ya, karena ini gratis, jadi bagi teman-teman yang untuk event Wishing Well-nya belum selesai, segera untuk diselesaikan ya, agar kita bisa mendapatkan hadiah gratisnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah dia untuk event terbaru atau event Golden Dragon yang telah hadir di Garena Free Fire, dimana untuk pada hari ini itu hari puncak, jadi untuk semua item yang ada pada event tersebut sudah bisa kita klaim ya. Lalu ada diskon juga di Luck Royale, lalu ada event Wishing Well dimana kita bisa mendapatkan hadiah-hadiah secara gratis. Terima kasih teman-teman telah menonton, kita ketemu lagi di video yang lainnya. Bye-bye.